aku sih malu. Sepatunya jelek ya. Kamu sudah data dengan benar kan jumlah orang-orang miskin di sekitar sini? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya dana sumbangan yang kita terima itu dari umat. Umi, Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu, sepatu kamu rusak kayak gitu kok masih dipakai? Emangnya bapak kamu gak ngebeliin sepatu baru? Ningsih, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Astagfirullahaladzim. Maaf, Umi. Ayu, nanti Umi beliin sepatu ya. Beneran, Umi. Aku mau dibeliin sepatu. Terima kasih, Umi. Assalamualaikum. Umi, Ayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pulang. Sepatu kamu baru ya? Habis nyolong dari mana kamu? Maaf. Itu Umi yang beliin. Karena Umi lihat sepatunya Ayu itu udah gak layak pakai. Daripada beli sepatu mahal-mahal, mending duit itu dikasihin buat kami. Kan bisa buat keperluan yang lain. Pak Barka, maaf ya. Bukannya Umi mau ikut campur. Tapi sebaiknya jangan membeda-bedakan anak. Jangan pilih kasih, Pak. Kalau Bapak bisa menyayangi anaknya Puji, kenapa Bapak nggak bisa menyayangi anaknya Siti? Udahlah, Umi. Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Baru aja beliin sepatu doang, udah mau ngatur-ngatur. Pak Barka, emang Bapak pikir itu cuma sepatu doang yang dibeliin Umi untuk Ayu? Yang ngelunasin SPP-nya siapa? Yang ngebayarin sekolahnya siapa kalau bukan Umi? Bapak itu nggak memperdulikan anak Bapak. Jadi saya mohon, Bapak kalau ngomong itu hati-hati. Udah. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Yang penting kalian jangan bikin ribut di rumah kami. Udah, keluar. Assalamualaikum. Ayo, pergi. Sepatu, copot. Lepas! Udah lepas! Bapak bilang kan lepas, ayo lepas. Copot aja udah. Ayo lepas. Hah? Udah, lepas aja. Jangan. Lepas. Udah lepas. Ini sepatu Pak, ayo Pak jual aja. Ayo Bu. Assalamualaikum, Miss Barka. Waalaikumsalam, Siti. Kamu ada di sini? Iya Mas, Alhamdulillah. Saya sengaja pulang gak kasih tahu dulu sama Mas. Mau kasih kejutan sama Mas Barka. Jadi ini Mas, yang namanya Siti. Istri Mas yang TKW itu. Perempuan ini siapa, Mas? Bapak, Lili ikut ya. Lili, Rani. Bapak, Mas, mereka ini siapa? Mereka ini, Lili dan Rani, anak aku. Dan ini Puji, istri baruku. Emang kenapa? Astagfirullahaladzim, Mas. Tega sekali kamu, Mas. Kamu tega sama aku. Aku jauh-jauh pergi ke Saudi cari uang, Mas. Buat kita, buat rumah tangga kita, Mas. Aku ini lelaki normal, Siti. Aku butuh cinta. Aku butuh perhatian. Sedangkan kamu... Tapi, Mas. Aku itu pergi kerja ke Saudi buat masa depan kita, buat rumah tangga kita, Mas. Terserah kamu. Yang jelas aku sekarang sudah punya istri lagi. Hah? Emang kamu kenapa? Ada apa kalau saya menikah lagi? Astagfirullahaladzim. Mana Ayu? Mana anakku? Aku mau ketemu sama Ayu. Kamu mau kemana? Ini rumah aku. Kamu gak saya izinkan masuk ke sini. Ini rumah aku juga, Mas. Aku yang beli rumah ini dari hasil kerja aku. Ayo. Gak bisa. Ayo. Masuk. Ayo. Ayo. Ayo, anak ibu. Ayo.
Ayo sayang, ayo. Ayo, ayo kenapa nangis sayang? Ayu dibeliin sepatu sama Umi Marwah, cuman mau dijual sama bapak. Ayu, kamu jangan ngadu yang enggak-enggak ya sama ibu kamu. Sepatu itu mau dijual karena buat bayar kebutuhan keluarga kita. Mas, setiap bulan aku kirim uang dikemanain, Mas. Uang kamu itu enggak cukup. Sekarang kan semua serba mahal. Lagian ngapain sih kamu pulang? Udah enak-enak kerja di sana bisa ngirim uang tiap bulan. Aku kangen, Mas, sama keluargaku. Aku gak bisa jauh dari keluargaku. Makanya aku mengundurkan diri dari majikanku di Saudi. Aku kira uang tabungan kita sudah cukup, Mas. Kalau kamu gak kerja, kita mau makan pakai apa? Udah, sekarang juga kamu pergi dari sini. Udah. Ayo pergi! Ayo pergi! Udah. Iya, pergi aja! Udah! Udah kamu tuh pergi aja! Pergi! Pergi kamu dari rumah ini! Ah, udah! Pergi! Ayo. Kamu tidak ada hak lagi di rumah ini! Cepat pergi! Di rumah aku, Mas. Aku yang beli rumah ini. Hei, Barka! Emang gak tahu diri ya? Kasihan tuh Siti! Jauh-jauh dari TKW, pulang diusir! Dia nih, Barka! Jadi suami kayak gitu, amit-amit banget sih! Astagfirullahaladzim! Kalian, Siti! Kenapa ya Allah? Ayo bangun! Ya Allah, astagfirullahaladzim! Ya Allah! Kenapa? Ada apa ini? Udah, pergi! Kang Barka, kenapa usir Siti? Siti ini kan istrinya Akang! Kamu ini siapa? Beraninya kamu ikut campur rumah tangga saya! Pergi sekalian kamu sana! Eh, Barka! Bener tuh! Harusnya Siti emang tinggal di rumah ini! Ini kan rumahnya juga! Iya, betul! Semua orang di sini kan juga tahu! Siti jadi TKW, enggak kamu punya uang! Tahu diri dong kamu, Barka! Ya? Diri! Ya udahlah! Kamu boleh tinggal di sini! Siti, kamu tenang ya! Sabar ya, kamu bisa tinggal di sini kok. Viva, makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.